Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa, seluruh warga SK Taman Bukit Subang. Alhamdulillah, pada tahun ini, melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru, kami akan menganjurkan satu program yang kita namakan Karnival Sihaton. Melalui program dan edaran kad Sihaton ini, yang mana tujuan program ini adalah untuk pengumpulan dana bagi tujuan pembangunan prasarana sekolah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita sedia maklum dengan keadaan anak sekolah yang melebihi 15 tahun, tentu sahaja pelbagai prasarana dan pembangunan sekolah kita kena tingkatkan untuk kemudahan anak-anak kita. Jadi program yang kami rancangkan ini bertujuan untuk pengumpulan dana melalui tabung PBG bagi tujuan pembangunan prasarana dan kemudahan sekolah. Antara yang paling kritikal yang kami ingin laksanakan ialah laluan berbumbung bagi keluar masuk murid untuk hadir ke sekolah, yang mana keadaan sekarang adalah sangat kritikal. Jadi selain daripada itu, kami juga ingin untuk menyediakan kemudahan yang lebih baik, iaitu penyediaan kerusi, meja dan dewan bagi kemudahan murid serta ruang rehat untuk murid-murid, terutama pada murid-murid yang hadir ke sekolah dan yang hadir untuk co-curriculum pada setiap hari Rabu. Jadi saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan, marilah bersama kami, libatkan diri tuan-tuan bersama kami, bantulah kami untuk mengumpul prasarana, untuk mengumpul dana bagi tujuan pembangunan dan peningkatan prasarana untuk anak-anak murid SKTPS. Semoga segala kerjasama dan pelibatan tuan-tuan dan puan-puan dalam kerja amal ini insya-Allah akan sentiasa diberkati. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua ahli warga sekolah kebangsaan Taman Bukit Subang dan kawasan-kawasan sekeliling sekolah. Saya Marwan Yusof, YDP PBG SKTPS, ingin menyampaikan sedikit information berkenaan dengan program yang kita akan jalankan sekarang ini, iaitu Sihaton 2019. Program ini ialah tujuan kita untuk menjalankan perjalanan ini ialah untuk menjana dana sebanyak mungkin untuk kita menampung segala penyaluran infrastruktur sekolah. Terutamanya untuk membaiki kerosakan-kerosakan yang berlaku di sekolah dan juga untuk kita membina laluan pejalan kaki berbumbung kedua untuk menyelesaikan masalah-masalah trafik di jalan besar di hadapan sekolah. Masalah trafik di hadapan sekolah Taman Bukit Subang ini telah berjalan sekian lama sekali. Ya, di mana laluan utama pintu pagar sekolah kita ini berhadapan dengan pintu pagar Darius Melur. Kita memerlukan dana untuk kita mengalihkan laluan jalan kaki sekolah ini ke laluan baru itu di padang sekolah. Dengan adanya sumbangan tuan-tuan dan puan, kita boleh menyelesaikan masalah trafik terutamanya di waktu puncak, di sebelah pagi, tengah hari dan petang ketika ibu bapa menurunkan anak-anak dan mengambil balik anak-anak dari sekolah. Semoga bantuan tuan-tuan ini dapat menyelesaikan masalah trafik di kawasan sekolah ini. Tuan-tuan dan puan-puan akan merealisasikan segala harapan kami untuk pembangunan sekolah dan akhirnya akan menambahkan kesedaran anak-anak kita juga. Program Sihaton 2019 untuk sekolah Taman Bukit Subang.